Oke, halo teman-teman dan bro-bro semuanya. Ya, jadi di video kali ini saya akan membuatkan sesuai requestan kalian ya. Sesuai requestan kalian pokoknya. Jadi, ada yang request kemarin ini teman-teman ya, Supermoto. Jadi, oke, saya di sini akan beli Supermoto ya, teman-teman, buat dimodif dan oke. Nama Supermotonya itu TM Racing ya, teman-teman ya. Jadi, saya belum pernah bikin, kayaknya belum pernah ya, teman-teman, buat bikin Supermoto yang dari apa pabrikan TM Racing ya, teman-teman. Jadi seperti ini TM Racingnya teman-teman. Supermotonya ini CC-nya 450 ya. Jadi oke, langsung kita beli aja teman-teman. Nah, di sini ada dua livery teman-teman. Bisa kalian lihat ya, livery yang pertama itu biru kayak gini. Yang livery kedua itu kayak gini teman-teman ya. Oke, kayaknya sih saya memang belum pernah bikin yang TM ya teman-teman. Oke, langsung kita beli teman-teman motornya. Oke, jadi seperti ini motornya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu ya. Terus di-like videonya. Kalau mau request apapun tentang game Red 4, bisa di-komen di bawah aja ya, teman-teman. Oh ya, terima kasih buat kalian yang udah selalu support saya, teman-teman ya. Terima kasih banyak pokoknya, teman-teman. Oke. Jadi, oke, langsung kita masuk ke garasi kita buat apa? Modif si TM Racing, tapi modif-modif apa sih ya teman-teman? Soalnya ini juga udah full modif ya, dari sananya juga udah kayak gini teman-teman. Kurang apa coba ya? Ini pelek udah bagus, Excel tuh. Terus apa? Ini aduh, ini udah modif teman-teman. Bannya udah pakai ban gundul. Kurang apa teman-teman? Oke, knalpot. Oh iya, knalpot nggak bisa diganti di sini, nggak ada pilihan knalpot ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya TM Racing seperti ini ya teman-teman. Oke, kita mungkin upgrade engine-nya aja ya teman-teman. Dari engine stock ke kit 2 teman-teman. Terus brakes-nya ini udah 10 kan ya teman-teman. Tapi bagus yang ori kan ya nih. Jadi lihat, bagus yang oriannya. Jadi oke lah, mungkin kita pakai yang ori di brake-nya. Velg-nya oke, kita pakai yang ini aja ya teman-teman. Udah bagus. Ban, nah oke, ban kayaknya saya pakai ini yang Metzeler ya teman-teman, yang ada ini loh garis-garisnya ini. Oke, langsung kita beli aja, nggak usah banyak cincong, nggak usah kelamaan. Oke, di sini ada bar pad-nya teman-teman ya. Jadi bar pad-nya itu ada rental, airtag, sama Jetta, Jetta Racing. Oke, jadi seperti ini airtag, ini rental, rental, rental. Oke, sebentar ya teman-teman, saya cari-cari yang cocok buat apa warna motornya dulu teman-teman ya. Oke, kayaknya ini cocok banget teman-teman ya. Bisa dilihat. Oke, kita beli yang rental ini. Handguard-nya ada merek UFO ya teman-teman. UFO Plus di sini. Oke, saya cari dulu yang biar cocok buat motornya ya teman-teman. Oke, jadi saya pakaiin yang UFO biru ini teman-teman ya. Biar lebih cocok aja sama body yang lain. Oke, terus apa lagi sih ya teman-teman? Ban perlu diganti nggak sih? Oke, mungkin saya ganti apa velg ya teman-teman, biar bisa diwarnai juga velgnya. Oke, ya saya mau pakai Alpina teman-teman yang ini. Terus oke, saya sebentar, saya cari warna dulu yang cocok buat motornya ya teman-teman. Oke teman-teman ya, saya bakal pakai warna merah ini, cocok banget buat motornya ya teman-teman. Bisa dilihat ya, dah cocok banget pokoknya ya. Oke, langsung kita beli aja teman-teman ya, gas. Oke, ini udah dimodif semua teman-teman ya motornya, jadi seperti ini motornya. Oke teman-teman ya, di sini saya udah pakai CTM Racing ya teman-teman ya. Di sini lawannya tuh ada Husqvarna itu teman-teman, ada KL, AE, ada JZ, banyak pokoknya teman-teman ya. Jadi ini situ Sovereign 100 teman-teman. Jadi lihat, oke, tiger lu, nah easy peasy bro. Aduh, tinggal jauh sama TM Racing tuh. Aduh, TM Racing emang the best bro. The best ini TM Racing ya, the best, the best. Di lurusan udah kalah semua teman-teman, bisa dilihat kan. Anjay, mantap ya, gak cocok ya. Apa sweet, apa namanya, sweet, apa sih sweet ya namanya, baju wear pack sama helm udah cocok banget ya teman-teman. Waduh, ini nggak ada lawan ini. Ditungguin lah ya teman-teman, tungguin lah ya, lah mereka nggak dilawan bor. Mana ini, gimana sih kok nggak dilawan gitu ya, paling dibutuhnya 100 teman-teman. Wih. Sorry bro, kok bisa gitu ya,
Ih, udah jatuh tuh. Ada Joni, Joni si glamor, penyuka dunia glamor teman-teman, ada Joni. Oke, Joni, minggir dulu John. Super. Oke. Joni jatuh bro. Oke, depan ada Alain, Alain Cordonier, namanya ada Angel, Angel kurang. Oh, kipunya sampai 5 ting ya. Lupa saya bro. Ini time racing kenceng banget teman-teman di apa di lurusan. 190 bro. Pesta. Ada Edward Mercy. Oke Edward, tunggu saya Edward, lihat saja di lurusan ya. Eh, hampir lupa. Alalalalala. Aduh, sorry. Teman-teman, ini jatuh teman-teman kena motor gue teman-teman. Lupa tadi ada si Ken di situ teman-teman ya. Lama nggak main di sirkuit ini teman-teman. Oke, ada Rosa. Oh, ada Teh Rosa bro. Teh Rosa bro, kita geber dulu nih. Oke, ada Noah. Barusan ada Teh Rosa dan Noah. Habis ini Ari Lasso teman-teman ya. Duri Indonesian Idol di situ. Ya Allah, tikungannya. Aduh. Tuh, tadi nggak ada lawan. Sekarang apa tuh terus ya teman-teman. Oke, sama. Yuk, sekarang apa namanya? Serius yo. Bisa yuk kejar nomor 1 si Xiao Wei. Namanya Xiao Wei. Kalau di lurusan sih enggak ditanya ini ya, teman-teman. Kenceng banget ini. Kayaknya paling kencang. Tuh. Gampang kejar. Takut teman-teman nabrak. Tadi udah jatuh-jatuh terus ya. Oke, ya kita gas dulu, gas bol sampai jebol ya bro. Oh, ngomong-ngomong hujan-hujan balapan ya teman-teman ya. Tuh, dan kayak kurang alah, ya Allah kan kurang apa kan, kurang fokus teman-teman jadi ya. Aduh, masa di hutan bolos sih, gimana bro. Aduh. Huh, sorry bro. Sorry sumpah. Itu memang gak sengaja sih. Bukan psikopat ya teman-teman. Kemarin ada yang komen di salah satu video saya, "Bang, lu psikopat banget mainnya." Enggak lah teman-teman. Buat itu apa namanya, Buat apa ya, buat konten aja ya teman-teman ya. Buat nabrak-nabrak gitu ya. Gak bisa kopat, santai bro. Aduh, ini gimana ya teman-teman ya. Gak kejar ini tuh, jauh banget nih. Sama yang depan tuh 12 detik loh. Anjay kan. Gak bisa 2 lap 12 detik ke depan ya. Ini akibat sombong ya teman-teman tadi ya, bilang gak ada lawan, malah tumbang terus baik ya gitu. Aduh kan, hampir lupa di sini teman-teman, hitungannya menipu banget ya. Ah kan, ah parah lah, ah lemas teman-teman ya. Mas, sama depan 3 detik itu loh teman-teman. Yuk bisa ngejar yuk lah. Yuk bantu doa bro. Sambil limit motornya loh. Mana. Jet Cover namanya tuh, Jet Cover depan kita teman-teman. Ada perempuan juga itu. Sophia Lloyd namanya, dari Inggris. Ada Johnny Glamour, terus Rosa, Nora, Edward, Top Guy, sampai itu tadi teman-teman. Alah, ini gak nyalip-nyalip ini.
kita sampai jatuh lagi nih ya bro ya. Ini pelan tapi pasti ya. Timbang pelan tapi timbang cepat tapi jatuh ya. Kayak percuma gitu ya. Nanti kamera. Oke. Mantap ya kameranya ya, tapi jangan nanti jatuh terus teman-teman. Pakai kamera itu. Oke, kita pakai kamera yang ini. Aistah, ayo. Jet, gimana jet? Jet, jet. Ush, hampir teman-teman. Kenceng juga mereka ya, teman-teman ya. Alah, nggak fokus saya. Aduh, kurang ajar emang. Nggak fokus. Aduh. Nangis sih gitu teman-teman lah. Oke ya teman-teman, tadi ada ponakan saya masuk kamar teman-teman ya, saya lagi record ya. Aduh, nambah jauh jadinya ya teman-teman ya ini. Aduh, yang gimana dong bro, jadi touring ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita touring ya teman-teman di sini ya. Jadi aduh, nanti saya nggak bisa nambilin kayaknya replaynya ya teman-teman, di pojok biasa itu replay ya, soalnya nyatuinnya nanti susah teman-teman, tadi ke pau soalnya. Aduh ya. Oke teman-teman ya, balik ke track dulu teman-teman. Saya ngejar si siapa namanya itu, koper dulu teman-teman. Alalalah, kenapa ya teman-teman, saya tuh nggak bisa fokus kalau main kayak gini sambil ngomong ya teman-teman. Kecuali kalau santai, test rap aman pasti. Kalau balapan, aduh, tinggal jauh banget teman-teman. Soalnya ini pakai difficult 110 ya, jadi berat sekali. Oke lah ya teman-teman, touring ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Kan jatuh lagi teman-teman. Hampir, oh kan. Jatuh terus teman-teman ya. Dan parah men, parah banget lur. Suaranya enak banget loh. Oke ya teman-teman, final lap. Aduh, oke itu teman-teman, kalau kalian mau request bisa ya teman-teman, di komen aja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe loh teman-teman ya. Jangan lupa ya di subscribe loh itu loh. Wih, tas mainnya udah jelas pokoknya. Kita just nol. Terus infinite jangan di offin. Aduh, bingung teman-teman ya. Ketinggalan jauh sekali saya. Mau mana ini, tetap nggak bisa ngoyok. Tahu ngoyok teman-teman? Ngoyok tuh ngejar ya teman-teman ya. Eleh, hampir jatuh lagi teman-teman. Alah ya Allah, pegel teman-teman, ngerti pegel nggak? Tahu pegel nggak? Pegel itu nik menak. Aduh, dan parah banget ya. Alah, dan istah. Kacau teman-teman ya, gara-gara sombong tadi ya teman-teman. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, jadi buat kalian jangan sombong ya teman-teman, jadi orang ya nggak boleh ya. Aistah, jumping malah enak teman-teman ya. Ush, mantap lur. Aduh.
kepriwe. Nah, ya Allah, aduh banget, jauh banget bro, jauh sekali ya. Alah, jangan sampai jatuh kan. Malah berduper ya. Oh, finish ya ternyata ya. Oh, ini finish nih, finish, finish. Yo, jumping sampai finish bro. Alah, parah. Oke, teman-teman, mungkin cukup videonya sampai di sini dulu, teman-teman. Loh kan, yang di game aja sampai gede-gedek, teman-teman, geleng kepala, teman-teman ya. Jadi terima kasih yang udah menonton, teman-teman. Jangan lupa di like videonya. Oke, next mau motor apa bisa komen di bawah, teman-teman ya. Bisa komen aja di bawah, teman-teman. Oke, next mau motor apa, mau dimodif, mau balapan, mau apa, terserah, teman-teman. Oke, komen aja di bawah, teman-teman.